Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian. Majlis Pekerjaan Negara wujudkan 320,000 peluang pekerjaan. Kuala Lumpur, kerajaan menerusi inisiatif Majlis Pekerjaan Negara telah berjaya membantu mewujudkan sebanyak 320,000 peluang pekerjaan setakat ini, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Menurut beliau, majlis tersebut ditubuhkan dengan sasaran mewujudkan sejumlah 500,000 pekerjaan dan penempatan latihan kemahiran melalui kerjasama strategik agensi kerajaan serta pemain industri. Malah, jelas beliau, dalam usaha membantu golongan sasaran mencari pekerjaan, kerajaan juga telah memperuntukkan sejumlah RM2 bilion bagi program penjana kerjaya di bawah Belanjawan 2021 dengan Penjana Kerjaya 2.0 berjaya membantu lebih 141,000 orang mendapat pekerjaan. Penjana Kerjaya 3.0 pula diperkenalkan melalui package pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih dengan beberapa penambahbaikan. Ini seperti mengurangkan had kelayakan gaji bagi program Malaysianization dan pelonggaran tempo kontrak penggajian bagi kategori pekerja yang berusia 50 tahun ke atas, golongan orang kurang upaya, dan bekas banduan, katanya dalam laporan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana ke-64 yang dikeluarkan pada Kamis. Dalam pada itu, Menteri Keuangan berkata, kerajaan turut menyadari keperluan usahawan, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro untuk melunaskan pelbagai komitmen seperti bil-bil sewa dan bayaran gaji pekerja.